Rohmadi. Rohmadi kali ini berhasil dengan satu sentuhannya satu angka memecahkan telur set yang kedua kali ini. Masih Rohani acak-acak kembali dapat sudah tinggi dan hanya berakhir pas satu serangan kembali dengan sempurna. Pemain nomor 6 dari Porte ini kembali poin untuk Porte. Nomor punggung 3 di sana masih dari Rohani kembali dapat set. Lagi-lagi jumping set yang cukup keras. Wahid tadi ini gagal menerima jumping set yang cukup keras. 19 tidak mampu dikembalikan dengan sempurna. Akhirnya poin kembali lagi saja untuk lari goblok masih pantek di sana. Kita saksikan kembali jumping set yang keempat. Ada kita saksikan apa kembali ke tempat. Hati-hati lo kena naura, kena itu hulu.
Nabrak di sana masih menunggu peluit berbunyi satu serangan lagi dari belakang.
sekalian apa yang terjadi. Rupanya tidak mampu melewati batas serangan, akhirnya kembali poin diberikan lagi saja untuk Panglipan Kades. Sementara di angka 16-13. Cuma dua angka saja saudara-saudara terpaut. Tiga, ya, oke, untuk mempersiapkan diri setelah ini kenapa dari Borneo. Borneo A berhadapan dengan Ananda. Lagi-lagi kembali siapa? Tanggung berubahnya. Mas Papi Jawa kita dengan sayang-sayang sangat berikuti kali ini dari Postek. Kembali kita saksikan apa yang sudah tinggi sekali. Masih mau bersahabatkan berani curi saja bola. Lagi-lagi anak muda yang satu ini Irfan mencuri bola dengan sempurna. Akhirnya kembali poin. Kembali lagi-lagi saja monggo Ade tadi. Mulai menemukan ritme permainan. Cak Irfan. Cak Irfan. Luar biasa tadi, 4 poin untuk pemain dari Kobe.
15 menit. 22 gitu. Tilu-tilu. 15 menitnya. Pertama mah 13. Oh, ternyata. Ini 15. Ini mana mending? Setengah jam.